Lu masak begini, Mbak? Good morning. Iya dong. Serius. Gampang aja, gampang-gampang aja. Ada Fiesta nugget di sini. Fiesta chicken nugget. Oke. Okay. Berarti kita sarapan bareng ya. Yes. Sebelum berangkat. Yes. Okay. Berdoa dulu enggak? Berdoa dulu enggak? Gua udah berdoa. Good morning, day 2. Hari ini kita mau jalan ke salah satu palaces atau istana atau kediaman para bangsawan Korea. And I'm gonna wear a hanbok atau baju tradisional Korea. Good morning, Opa. Opa. Hai semua. Selamat. Morning. Hello. Kita hari ini mau ke palace apa, Dek? Palace apa namanya? Ya Allah, semuanya gak ada yang tahu palace-nya apaan. Kita mau ke Hyeongbok Palace. Salah satu palace yang paling terkenal di Seoul. And we're gonna wear traditional clothing and take pictures and learn about their history. Ternyata kalau peminjaman hanbok itu dari 15.000 won sampai 40.000 won. Berapa tuh harganya berarti? 200.000. 200.000 tuh 15.000 ya. Kalau 40.000 won 500-an. 500 gila, bedanya enggak dong. Masa 500.000 sama 42. Oh, bedanya jauh banget. Halo, annyeonghaseyo. Nah, kita sekarang udah pakai hanbok. Dan kita mau ke palace ya. Palace kita mau jalan-jalan ke Hanok Village dulu. Hanok Village ini merupakan salah satu desa tradisional di Korea. Wow. Dan kita langsung disambut sama Chan. Biggest gunting I've ever seen. Yes. Belilah. Ya, pumpkin. Oh, thank you. Oh, 감사합니다. Pumpkin. Oh my god. Beli kah ya? Buy one. One. Hana? One. Okay. How much? 5. Thank you. Yeah, 5. Sangnya nih. Gila, ini keren banget spotnya, lagi masih direkam. Iya masih. Jadi ini adalah rumah-rumah tradisional. Rumah-rumah tradisional di Korea. Di jalan namanya Bukchonro 9 Gil. Hai guys. Tadi udah foto-foto. Oke, tadi kita ketemu juga snack-snack tradisional yang cukup enak. Kita kurang tahu namanya apa tadi ya. Aku juga nggak nanya. Cuman dia tuh kayak chewy-chewy, kerasa banyak gulanya gitu dan so good. So sweet. Kayak teng-teng kaca. Oh iya benar, kayak benar-benar kayak teng-teng kaca. Ijen. Betul. Yuk. Untuk kamu yang mau lihat video sebelumnya, klik di sini. Dan untuk kamu yang mau lihat video selanjutnya, klik di sini.